Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Dialog untuk Mujambi. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sedang hangat dan sedang dibicarakan oleh semua orang, yaitu tentang antisipasi COVID-19 atau virus corona. Bersama saya telah hadir Kabak Umum dan Humas RSUD Raden Matahir, yaitu Bang Sofran. Assalamualaikum, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ini masih pakai masker nih, langsung dari rumah sakit. Iya, barusan tadi menghadiri ada pertemuan dengan beberapa rekan dari aparat hukum kan. Terkait dengan COVID-19? Ya, terkait dengan perkembangan terakhir di Provinsi Jambi. Oke, langsung aja kalau gitu. Kalau perkembangan terakhir, saya juga mau nanya nanti dijelaskan perkembangan terakhir di Indonesia. WHO ya? Sudah menyatakan bahwa ini pandemik ya, gitu istilahnya. Abang jelaskan juga virus pandemik ini apa, kemudian statusnya di Indonesia sekarang seperti apa Bang? Kok cepat sekali menyebarnya? Jadi begini, sebelum kesana, mungkin saya perlu sampaikan dulu juga bahwa memang WHO kan sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini pandemi. Artinya itu penyakit sudah menular secara luas di beberapa benua. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua, pemerintah Indonesia juga sudah secara resmi menyatakan bahwa ini bencana nasional non-alam. Bencana nasional non-alam. Terus juga terkait dengan ini, Bapak Gubernur sudah mengeluarkan himbauan untuk kita supaya antara lain tidak panik, menghindari kerumunan, terus menghindari kegiatan keagamaan. Sebagaimana diketahui bulan ini kan ada kegiatan perayaan keagamaan umat Islam. Terus juga untuk pegawai negeri, pegawai sendiri itu untuk tidak menggunakan absen handki lagi. Nah, saya sampaikan dulu berdasarkan 3 poin utama tadi, hari ini per 16 Maret 2020 manajemen Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi melalui pimpinannya Dr. Ferry SPOG telah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk sementara waktu sampai waktu yang ditetapkan itu tidak ada lagi jam kunjung. Tidak boleh sama sekali ada kunjungan. Tidak ada lagi ada jam kunjungan, ya kan? Semua pihak dibatasi untuk memasuki, bahkan mendekati dibatasi, kecuali pasien yang berobat di poli. Tentu saja pasti mereka boleh kan, bagaimana bisa berobat kalau mereka dilarangkan. Itu yang pertama. Jadi dilarang mendekati berdasarkan 3 poin tadi, rumah sakit per hari ini mengambil kebijakan dilarang mendekati apalagi memasuki kecuali pasien yang berobat di poli. Terus keluarga pasien yang mendampingi pasien yang rawat inap itu semaksimal 2 orang saja. Dan pihak lain yang memang punya hajatan, punya urusan di rumah sakit itu harus mendapat izin masuk dari security atau humas dengan ditandai dengan kartu tamunya itu. Jadi mohon melalui kesempatan yang baik ini, saya himbau kepada masyarakat luas di Jambi dan sekitarnya untuk tidak mendekati apalagi masuk ke rumah sakit kecuali terpaksa. Karena berlaku hanya di Raden Matahir atau seluruh provinsi Jambi ini Bang sebenarnya? Ini kebijakan RSUD Raden Matahir saja. Seyogyanya saya kira memang semua rumah sakit juga punya memiliki kebijakan yang sama. Untuk tidak lain adalah mencoba memutus mata rantai penularannya. Nah, mata rantai penularan ini tidak cukup sampai di sini sebenarnya. Tidak cukup sampai di sini penularan jadi kalau saya boleh cerita sedikit itu, kalau kita lihat secara statistik dan grafik itu kan ada ada kurva terus ada garis. Nah, kurva yang di atas itu kan angka kematian. Nah, kalau yang di bawahnya itu, kalau seandainya kurva yang di atas garis itu bisa sedikit ke bawah, artinya angka kematiannya sedikit. Itu bisa ditekan. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil pelajaran dari negara-negara yang sudah memang banyak korban, ya kan?
sehingga di Indonesia khususnya di Jambi korbannya tidak begitu banyak. Okay. Tidak lain kata kuncinya adalah memutus mata rantai penularan. Nah, memutus mata rantai penularan tadi itu di salah satunya di rumah sakit itu tadi, ya kan, membatasi akses. Dan himbauan Bapak Gubernur itu sudah sangat tepat sekali, ya kan? Mungkin ada yang bertanya, handki ini tidak pakai handki lagi, itu dalam upaya untuk memutusi mata rantai penularan tadi. Bagaimana tidak menular kalau seandainya ratusan orang, ya bang. Kan, tangannya di tempat yang sama. Oke, Bang. Bang Sofran, data real hari ini sampai hari ini di Indonesia berapa dan di Jambi ada atau tidak? Kalau di Indonesia saya dengar yang resmi itu baru atau sudah lebih 100 hari ini. Kurang lebih 100 ya. Yeah. Tapi saya lihat di medsos tapi enggak tahu ini benar atau salah itu informasi dalam itu di Batam bahkan kurang lebih 100. Di tapi, Batam sendiri. Dia di Batam sendiri. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kita lihat juga di media apa cetak hari ini kan ada berita bahwa ada 4 dari Matahir. Empat itu semua masih dalam apa namanya dalam pemantauan. Oke, Bang. Dalam pemantauan jadi belum ada di Provinsi Jambi, ya. Belum ada yang positif. Belum ada yang positif. Belum kalau ada bahasa yang, kan, di kita, media itu suspek itu apa maksudnya? Sudah kena atau diawasi atau gimana, Bang? Jadi kadang-kadang kan masyarakat umum jadi ketakutan gitu. Ya. Padahal bahasa ini belum gitu, tapi masyarakat tidak tahu gitu. Jadi memang betul, jadi kita tidak boleh panik, tapi tidak boleh menganggap remeh. Jadi memang kalau dia ada 4 tahapan. Secara klinis itu ada 4 tahapan. Pertama, pengawasan. Ya kan? Pengawasan itu misalnya kita merasa suhu tubuh kita tinggi. Ya kan? Terus, kita baru pulang dari Turki nih. Seperti Tinggi itu batasannya berapa, Bang? 37. 37 ke bawah? Ke atas. Ke atas, ya. Okay. Nah, itu kita terasa, misalnya kita atau mungkin dari daerah pandemik yang tinggi, dari Wuhan misalnya kan, boleh dong kita cemas kan? Yeah. Artinya kita bisa mengawasi, mengisolasi diri sendiri. Di rumah. Di rumah. Di rumah dengan menghitung-hitung masa inkubasi. Ya kan? Masa inkubasi, masa patogen untuk berlipat ganda. Selama 14 hari. 14 hari. Nah, jadi apa namanya tadi? Diawasi apa tadi? Ya, empat tadi ya. Empat tadi saya lupa. Jadi tahap pertama itu pengawasan tadi. Pengawasan. Terus kalau dia masuk ke tahap probability, ya kan? Kalau probability itu berarti demamnya sudah ada, batuk keringnya sudah ada, demamnya sudah ada, batuk keringnya sudah ada, terus nafasnya. Tapi hati-hati ya, jangan maksudnya itu bisa saja nafasnya sesak ini karena di asma kan. Nah, itu kadang-kadang karena mirip-mirip berarti gejalanya gitu, Bang. Nah, itu memang mirip-mirip. Jadi terus yang ketiga, yang tahapan ketiga baru suspek. Nah, suspek ini artinya apa, Bang? Berarti kan dia sudah kalau bahasa disangka. Berarti mungkin sudah uji laboratoriumnya sudah ada. Nah, memang dia epidemiologinya mungkin dia apa nama itu dalam perjalanan dari daerah endemik, Ya kan? Yang seperti itu sudah terpenuhi dan artinya memang sudah suspek ini sudah perlu dirawat. Dan terakhir kalau sudah hasil swabnya dinyatakan positif oleh sayangnya di Indonesia kalau saya tidak salah itu masih dari Litbang Kemenkes, barulah dinyatakan positif. Bahkan yang kemarin yang pertama kali kasus di Raden Matahir itu kan, yang memang pulang dari Wuhan itu ya. Iya, yang memang pulang dari Wuhan kan negatif. Negatif. Oke, baik, Bang. Lantas bagaimana penyebaran virus ini, Bang? Memang dari udara harus atau ada kontak harus bersalaman? Atau dia yang flu kemudian bersin, kemudian tangan menyentuh apa, terus kita juga menyentuh. Berapa lama dia bertahan di suatu bidang, baju atau meja atau besi atau apa di tempat kerumunan seperti itu, Bang? Jadi, bagus sekali pertanyaannya. Ini terkait dengan cara kita memutus mata rantai penularan tadi. Jadi, sedapat mungkin, sangat tepat sekali edaran dari Bapak Gubernur itu, kita menghindari tempat-tempat ramai. Karena salah satu media kontaknya adalah kita bersentuhan. Ya kan? Jadi justru itu kita ketemu tadi kan gak salaman tuh. Dalam rangka untuk menghindari. Jangan kita bersentuhan, menghindari tempat keramaian. Ya kan?
tidak bersentuhan, menghindari gini, Bang, tempat keramaian. Dia yang sudah terkena ini, kemudian tanpa mungkin nggak bersin, tidak apa gitu ya, salaman gitu tetap kena kita. Artinya ada sesuatu yang menempel. Iya, gitu. Bisa. Itu potensi semua. Potensi semua. Potensi semua. Jadi potensi yang potensi dari udara ada, potensi oleh media fisik juga lebih besar, ya kan. Tapi yang penting itu saja. Kita tidak panik, tapi harus tetap waspada dengan cara mematuhi, dengan mengambil langkah-langkah untuk disiplin dengan pola gaya hidup sehat, sering-sering cuci tangan, gitu kan? Yang kita sediakanlah hand wash, ya kan? Kalau seandainya sudah habis di apotek atau di mana, ini bisa saja dibuat sendiri. Bahan dasarnya itu apa? Alkohol. Alkohol 70%. Alkohol 70%. Sering-seringlah setelah kontak dengan siapa saja, apalagi kita barusan dari ke tempat keramaian, ataukah apalagi kalau kita barusan keluar dari rumah sakit, apalagi kalau kita barusan keluar dari area isolasi. Bang Sofran, misalnya tangan kita kita bersihkan dari rumah sakit nih, abang pulang ke rumah nih misalnya, pakai ini, terus baju celana tidak nempel di situ, terus kemudian anak-anak misalnya datang terus meluk orang tuanya gitu, itu gimana? Kena juga? Apa hanya di tangan atau gimana, Bang? Kan masih bahaya juga gitu artinya uniform kita, Bang. Iya, betul. Itu potensi itu ada semua. Tentu saja kalau khusus tentu saja standarnya memang khusus untuk yang isolasi, khusus yang apa namanya itu yang beraktivitas dekat dengan daerah isolasi itu harus lebih ketat lagi. Harus alat lebih ketat lagi. Iya. Harus lebih ketat lagi ya. APD alat pelindung diri tentu saja dipakai, tapi setibanya di rumah ya kontak dengan keluarga dihindari dulu. Dihindari dulu karena potensinya lebih besar, gitu kan? Bang Sofran, apa istilah Bang, kuman atau virus ya istilahnya? Virus, ya. Dia menempel di suatu bidang atau di baju. Ini tahan lama atau 10 menit hilang, mati atau gimana? Jadi misalnya saya lupa itu. Dia di media-media tertentu daya tahannya berbeda-beda. Ya kan, di virus ini di media-media tertentu daya tahannya berbeda-beda. Tapi saya ingat itu dia bisa bertahan 3-4 jam di tenggorokan. Virus ini 4 jam di tenggorokan. Justru itu artinya artinya kok bisa masuk tenggorokan, Bang? Karena dihirup ada orang bersin kemudian. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita untuk menghindari itu jangan berbagi apapun. Jangan berbagi pakaian, apapun. Berbagi tempat makanan, berbagi apalagi berbagi handuk. Ya kan? Nah, ini semua bisa saja apalagi kita misalnya terpapar dengan orang yang barusan bersin yang ada virus. Apakah Wuhan, nanti menghindari kerumunan itu takut ada orang yang bersin sehingga bisa lewat udara masuk. Tapi nanti menjawabnya. Kita sudah dulu. Pemirsa ke mana-mana. Tetap di Dialog Kota Jambi. Takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.
Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog untuk Jambi, dan tema kita hari ini adalah antisipasi virus COVID-19 atau corona, dan telah hadir narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang nih, jadi ya. Ada partnernya nih ya. Bang Sobran. Iya, Bu Eva, seperti kita tahu WHO telah menyatakan ini pandemi, kemudian pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan himbauan-himbauan gitu Bu ya. Nah di Jambi sendiri statusnya bagaimana Bu? Beberapa daerah sudah KLB Bu ya istilahnya. Bu jelaskan juga nanti KLB itu apa gitu. Dan di Jambi ini statusnya seperti apa dan langkah-langkah yang sudah dan akan dikerjakan ke depan apa saja Bu? Iya terima kasih. Memang semenjak kita ditetapkan menjadi COVID-19 sebagai KKMD ya, jadi kegawat daruratan kesehatan yang meresahkan masyarakat dunia. Jadi artinya kita perlu langkah-langkah. Walaupun di Provinsi Jambi sendiri saat ini kita masih siaga. Nah, langkah-langkah kita mulai dari awal pada bulan Desember, kita sudah melakukan kesiapsiagaan ya waktu itu. Kita sudah ketika surat dari pemerintah pusat sampai ke kita sudah meneruskan ke kabupaten kota. Kita mengingatkan teman-teman kabupaten untuk menyiapkan sarana prasarana dan lain sebagainya dengan surat edaran. Kemudian Bu, saya potong sebentar ya. Sampai di surat sarana dan prasarana Bu ya. Kan beberapa media menghembuskan pemerintah tidak jujur, saya tidak tahu nih tidak jujurnya apa, tidak terbuka, tidak jujur Bu. Nah terkait dengan saran dan prasaran di 11 kabupaten kota kita Bu, ya. Itu ada Bu ruang isolasi dan alat apanya, kemudian bagaimana Bu? Sudah siap, benar-benar siap atau belum? Ya ruang isolasi itu ada di setiap rumah sakit, karena itu merupakan syarat operasional suatu rumah sakit, jadi nggak mungkin kalau rumah sakit itu tidak punya ruang operasi isolasi. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa memang rumah sakit yang menjadi rujukan penyakit infeksi emerging itu hanyalah Rumah Sakit Raden Matahir satu-satunya di Provinsi Jambi. Nah, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi kan kita juga punya rumah sakit rujukan yaitu Abdul Manap dan yang di Bungo gitu ya, rumah sakit rujukan provinsi. Nah, dalam catatan kita di Dinas Kesehatan Provinsi untuk ruang isolasi itu kita sekabupaten kota itu punya 84 ruangan gitu ya. Nah, tetapi ini saya sampaikan tadi karena memang penetapan dari Kementerian Kesehatan bahwa Rumah Sakit Raden Matahir memang menjadi rujukan penyakit infeksi emerging, sehingga memang teman-teman kabupaten kota mungkin dengan fasilitas yang merasa belum begitu apa namanya tuh bukan tidak ada ya, tapi saya rasa cuma hanya karena merasa belum begitu apa ya, karena sudah ditetapkan Rumah Sakit Raden Matahir ya ini oke, Rumah Sakit Raden Matahir sebagai rujukan. Nah kita tahu bahwa ketika ada PDP ya, pasien dengan pengawasan itu memang segera di
teman-teman kabupaten merujuk ke rumah artinya, sakit Raden Matahir. Apabila ada kejadian di 11 kabupaten kota harus dirawat dulu di sana atau langsung dirujuk ke sini? Enggak, kita setelah misalnya nih ada seseorang dengan misalnya dia punya gejala jadi tunggal ya, yang ada tunggal misalnya, masuk misalnya. Atau di pintu masuk nanti dia kan kita himbau kan masyarakat harus memeriksakan diri apakah ke puskesmas itu kan kita sudah siapkan seluruh puskesmas dan rumah sakit sudah kita berikan sosialisasi jadi mereka akan melakukan pemeriksaan screening awal ini seperti apa jadi kalau misalnya dia masuk kriteria kita tim dari surveillance untuk melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus yang dilaporkan ke kita itu. Okay. Nah, dari kasus pelaporan itu kalau memang dia seperti mengarah gitu ya, mengarah ke situ, maka dia melalui sistem SIS rute ya Pak, baru dirujuk ke Rumah Sakit Raden Matahir dengan memang persetujuan dokter yang merujuk gitu ya. Jadi baru kita lakukan ataupun misalnya sebenarnya ini kita sudah sedikit yakin dari penyelidikan epidemiologi bahwa ini tidak masuk kriteria. Nah, ini biasanya kadangkala pasien memang untuk menghilangkan kekhawatiran memang minta diambil swabnya ya, itu yang memang tetap kita periksa. Walaupun sepertinya kita sudah melihat bahwa kalau seperti ini dia nih pasti negatif dan memang alhamdulillah memang negatif gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, baik Bu Eva. Lantas apa langkah-langkah yang sudah ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan akan nih ke depan? Ya. Beberapa daerah tadi memang sudah menyemprotkan desinfektan gitu, ada yang meliburkan sekolah, ada yang macam-macam Bu ya. Nah, kalau di Provinsi Jambi himbauannya seperti apa Bu? Ya. Pak Gubernur itu sudah melakukan beberapa himbauan ya, mulai dari himbauan kesiapsiagaan, kemudian yang terakhir himbauan siaga ya, yang semalam sudah di... Apa Bu bedanya kesiapsiagaan sama siaga? Kalau kesiapsiagaan kan masih memberikan edukasi terkait misalnya tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat gitu ya, kemudian kalau misalnya sakit periksa diri ke rumah sakit, kemudian masyarakat tenang, tidak gelisah gitu ya, dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk himbauan yang siaga, itu kita sudah meliburkan, menghimbau untuk sekolah meliburkan. Kemudian ASN juga sudah tidak melakukan apel, ya. Jadi kemudian sudah masyarakat dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi banyak orang. Okay. Kemudian juga kita sudah membatasi acara-acara, baik itu acara kenegaraan, maksudnya ya acara-acara upacara kegiatan apapun ataupun upacara-upacara keagamaan. Okay. Kemudian apa, juga Bu? Kita melakukan beberapa upaya atau protokol-protokol penting di tempat-tempat tertentu. Tadi Mas sudah sampaikan itu di daerah-daerah lain sudah melakukan. Kita juga sudah melakukan di Bandara Sultan Taha, kita sudah melakukan protokol untuk mendesinfektan area ya. Kemudian juga menghimbau bahwa seluruh instansi untuk bisa menyiapkan hand wash di tempatnya gitu ya, maksudnya untuk membiasakan bahwa mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas itu penting gitu ya, itu akan mencegah sekitar 60% atau sampai 70%. Oke, baik, saya ke Bang Sofan lagi. Kita lanjutkan yang tadi Bang ya, sambil meneruskan apa. Tadi pemerintah sudah melakukan himbauan-himbauan untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, yang kumpul-kumpul yang banyak orang, aktivitas yang banyak orang. Nah, ini fungsinya apa Bang sebenarnya? Apakah bisa misalnya kita berdiri di sini gitu ya, ada jarak 1 meter gitu, ada orang bersin gitu ya, kemudian apanya itu virus-virusnya, misalnya yang bersin ini misalnya terjangkit gitu ya, kemudian virusnya terbang dan bisa menempel ke tubuh kita segala macam dan itu bisa menular kita. Apa karena hal-hal seperti itu sehingga tidak dibolehkan untuk berkumpul di banyak orang keramaian? Ya, jadi tidak hanya melalui udara, dia juga melalui sentuhan media fisik. Itu juga bisa tertular. Tapi yang paling penting begini, maksud saya sekarang itu kita semua pihak yang terlibat, yang paling penting kan sekarang itu pencegahan. Mumpung belum ada yang positif. Nah, yang disampaikan Bu Eva tadi itu tidak mengunjungi tempat keramaian, tidak lagi hengki. Itu semua dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan. Jadi skenarionya seperti ini.
skenarionya seperti ini. Misalnya penduduk Jambi ini kita anggap 10 orang. Ya kan? Ini kan supaya ada analogi yang sederhana supaya kita paham semua. Kalau penduduk Jambi ini 10 orang, kita tahu pasti bahwa satu orang sudah tertular kan gampang tuh. Tinggal kita isolasi, kita rawat, ya kan? Yang lain kan bisa aman, bisa beraktivitas. Tapi kan sekarang dari 3 juta penduduk Jambi lebih, dari sekitar mungkin 600 ribu penduduk kota Jambi, kita tidak tahu nih aktivitasnya kan dari sana, dari sini, terpapar si A, terpapar si B, ya kan? Karena inilah, ya kan? Karena inilah upaya pencegahan itu sangat penting, supaya mata rantai penularannya terputus. Tidak mengadakan kegiatan di tempat ramai, bahkan kegiatan agama dihimbau untuk dihentikan sementara, ya kan? Terus juga secara pribadi kita harus disiplin cuci tangan, terus menggunakan masker. Ini kan virus ini kan relatif besar, masker apa saja bisa, ya kan? Bahkan kan di media sosial itu sudah ada itu bagaimana cara membuat masker sendiri dari tisu. Yeah. Jadi tidak perlu kalau tidak ada di tempat apotek atau di mana, kita buat saja sendiri. Terus tisu basah. Iya, jangan berbagi apa saja, handuk. Bahkan kalau kita buka pintu, kalau bisa dengan siku gitu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa namanya ini pintu ini tadi. Siku, nanti nempelnya di kan di baju. Tidak lantai ke badan, minimal kan mengurangi risiko, Tapi kalau kita tempel di tangan, terus tangannya kita tidak sadar. Ya, ngusap-ngusap mata. Nah, itu kan itu. Terus lagi apa namanya itu makan yang sehat tentu saja kan, cuci tangan. Pokoknya dari aktivitas apa saja kita harus cuci tangan. Okay. Dan sediakanlah ini. Saya ingatkan lagi ya kan, semua kita mulai sekarang mungkin budayakanlah. Ini intinya adalah alkohol 70%. Jadi kalau tidak ada jualannya hand wash ini secara khusus ya kita cari saja alkohol 70%. Kalau mau lembut kita tambah mungkin baby oil, ya campur ke dalam. Campur, kita budayakan lah, insya Allah, ya kan. Dan yang paling penting lagi mungkin, ya kan, tidak semua kita menonton ini. Kawan-kawan kita ini tidak menonton ini kan perlu edukasi. Perlu edukasi besar-besaran dalam rangka untuk mengurangi angka kematian tadi, potensi angka kematian, ya kan. Seperti yang saya cerita tadi, kalau seandainya 10 orang tadi, kan kita tidak tahu tuh. Nah, sekarang dari 600 ribu ini kita tidak tahu nih siapa yang sudah terjangkit. Nah, karena itulah pentingnya pencegahan, pentingnya untuk tidak menghadiri tempat-tempat yang ramai, ya kan? Untuk disiplin kita, untuk mengurangi aktivitas kita. Baik. Saya Bu Eva. Bu Eva. Saya menambahkan sedikit dulu. Ya, Bu Eva. Sambil nanti dijawab. Tadi kan harus pakai hand sanitizer. Tapi faktanya Bu, di lapangan sudah tidak ada Bu. Ya. Sudah habis semuanya. Nah ini gimana langkahnya, hand sanitizernya habis, maskernya habis. Gimana langkah Pemprov Jambi Bu? Tapi nanti Bu, jawabnya. Kita harus sedar dulu. Jangan kemana-mana Bu. Perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat,
hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kita masuk ke segmen yang ketiga, pemirsa. Terima kasih masih tetap bersama kami. Dengan tema kita hari ini adalah antisipasi COVID-19. Kami juga mengundang Anda di segmen ini untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741-663-85. Ada telepon masuk? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Silakan, Pak Yudi ya. Terima kasih. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Kita lupa sebenarnya orang yang meninggal setiap hari itu kan COVID corona ini, COVID-19 ini, narkoba tiap hari kok, apalagi demam berdarah tiap tahun nggak pernah nurun angka kematiannya. Jadi menurut saya ini azab sudah. Nah, PKK ini sebelum kita lahir sudah ada. Bentuk kegiatannya sangat besar sekali PKK ini, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat dusun, ya kan? Maksud saya, tidak ada satu pejabat pun, kalau dari penjelasan ibu-ibu tadi kan, berkaitan dengan hidup sehat, germas, PHPS, coba itu digerakkan gitu kan? Apa masih ada PKK ini? Ini kan identik dengan pencegahan. Identik sekali. Jadi tidur semua kok PKK ini. Cocok sekali PKK ini untuk digerakkan. Dan juga pusat untuk pencegahan masyarakat. Nah, pemerintah terbuka tadi kata yang Pak Reji tadi. Orang itu cemas karena tidak terbuka. Lihat dari kesehatan. Juru bicara nasional itu yang tidak cocok dengan identitas dia. Jadi itu tolong, itu sudah biasa kita ini, PHBS, Germas, PKK ini kan. Itu tolong digerakkan, maksud saya. Gubernur ngomong, wali kota ngomong. Baik. Sampai tingkat, wah, tidak tentu lagi lah PKK itu. Baik, Pak Yudi. Ya, dan kedua, persoalannya kesiapan, Pak. Bukan persoalannya ada orang dari luar negeri ke Jambi. Kalau sudah ada satu nular, menurut ceritanya ini, nyataannya itu cepat sekali menular. Nah, rujukan cuma satu, Raden Mas Zahir. Nah, bagaimana dengan peralat dan jangan-jangan pakai jas hujan nanti, baju astronotnya itu. Baik. Tolong itu dijelasi, siap apa enggak. Baik. Kita itu standar pendak. Baik, Pak Yudi. Nah, masalah masker tadi, pemerintah harus bertanggung jawab. Jangan sampai langka, karena itu alat-alat itu dapat mencegah. Seperti alkohol tadi. Ini pemerintah, khususnya di Jambi ini kan dari pusat sampai daerah ini kan nasional sama liatnya. Tupoksinya itu pencegahannya. Tapi baik, kita gubernurnya diam. Baik, Pak Yudi. Itu saja, itu yang menjadi masyarakat jadi morong semua itu, karena tidak jelas. Baik. Penjelasannya. Terima kasih. Pak Yudi. Baik, Bu Eva langsung ditanggapi. Termasuk juga tadi kelangkaan masker, hand sanitizer gitu, Bu ya. Iya. Maksud pertanyaan dari Pak Yudi tadi, Bu, tentang tidak hanya COVID aja gitu loh, DBD juga, wah, sangat banyak yang meninggal gitu, narkoba juga itu. Gimana, Bu, sebenarnya? Ya, terima kasih. Saya setuju itu saran Pak Yudi, dan kita sebenarnya sudah melakukan. Semenjak dikeluarkannya Pergub nomor 1 tahun 2017 tentang
gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat seprovinsi Jambi. Ya. Dan memang PKK termasuk di dalamnya. Jadi artinya kita menggerakkan bagaimana masyarakat itu melakukan pola PHBS, kemudian bagaimana kita melakukan kebersihan lingkungan, bagaimana berperilaku hidup cerdik, rajin memeriksakan diri, itu sudah dilakukan. Dan kita juga mengupayakan melakukan deteksi dini pada seluruh masyarakat kita terkait beberapa penyakit gitu. Dan saat ini memang penggunaan masker untuk COVID-19 ini kita memang lebih selektif dibandingkan dengan misalnya ketika kabut asap. Jadi karena, tidak semuanya orang harus ya, pakai. Jadi karena memang, karena kan kalau kita melihat 3,5 juta jiwa misalnya di seprovinsi Jambi ataupun lebih sekarang ya, itu data tahun berapa. Nah itu tentunya kalau masker itu kan, kalau yang ini, yang itu kan cuma 2 jam. Ininya harus kita ganti. Bisa dibayangkan kalau dalam 12 jam itu perlu berapa masker dikali dengan jumlah penduduk. Jadi sepertinya kurang efektif. Ya efektif. Jadi yang terpenting ketika masyarakat sakit gitu ya, kemudian ada gejala batuk dan lain sebagainya, itu silakan meminta masker. Ya, ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan kami di provinsi apabila Kabupaten Kota meminta kita akan distribusikan. Dan saya sampaikan bahwa stok itu masker kita cukup. Gratis atau beli itu? Kita mendistribusikannya perjenjang ya, artinya bukan berarti kita langsung mendistribusikan ke masyarakat umum. Itu kan masyarakat misalnya ke puskesmas terdekat kah, puskesmas nanti mengajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kabupaten mengajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi seperti itu. Jadi jelas penggunaannya. Okay. Nah, karena kami bisa mengeluarkan masker apabila ada permintaan dari rekan-rekan di kabupaten kota, karena yang di provinsi itu kan bukan merupakan buffer stok provinsi yang akan kita distribusikan apabila kabupaten kota meminta kepada kita, karena memang provinsi itu nggak punya wilayah. Nah kemudian tadi disampaikan, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Sopran bahwa untuk masker ini masyarakat pun sebenarnya sudah gampang, karena masker apapun dia efektif untuk menangkal masker kain, ya, atau kain dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian ini juga, ini kan juga walau ini misalnya susah dicari, itu kan alkohol 70% bisa dengan memberikan dengan apakah paselin supaya lebih lembut atau mungkin baby oil. Jadi seperti itu. Ini juga sudah sangat. Untuk yang alkohol tadi, Pak Sofran, Bu Eva, itu harganya berapa kira-kira? Yang satu liter itu tidak sampai 30.000. Iya. Satu liter. Okay. Di apotek ya? Ya, saya barusan beli kemarin di apotek itu 27.000. Jadi kita stok saja itu di rumah untuk menunjang budaya cuci tangan dan untuk menunjang budaya cuci tangan. Tapi sebenarnya gini, yang paling efektif adalah mencuci tangan selama 6 detik di bawah air yang mengalir. Itu lebih efisien daripada ini. Itu. Ya? Tapi kan karena ini lebih efektif kita bawa kemana-mana gitu. Ya, kalau di rumah maksudnya. Makanya kalau di rumah kan misalnya kita pakai yang mencuci tangan, atau di fasilitas-fasilitas umum itu cuci tangannya saya harus pakai sabun atau? Ya, pakai sabun ya. Teknik mencuci tangan baik di tangan ini, kemudian di punggung tangan, kemudian di kuku ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang harus cukup bersih, itu lebih bersih. Baik, gitu ya. Bu Eva, untuk nanti Pak Sofran juga bisa bantu jawab. Apakah dengan adanya pandemik ini kemudian ada instruksi ke puskesmas, Bu, untuk buka 24 jam atau apa gitu? Apa, Bu, bentuk kesiapsiagaannya puskesmas di daerah di sebuah kabupaten kota? Ya. Jadi kan kemarin kita sudah jalan ke seluruh kabupaten kota untuk mensosialisasikan COVID-19 ini, di mana memang teman-teman puskesmas kita minta untuk melakukan deteksi dini di wilayah, ya, misalnya dalam bentuk wilayah kerjanya dia seperti apa. Misalnya kalau ada di wilayah kerja tersebut ada yang batuk, terus nanti memeriksakan diri, terus nanti dilihat gejalanya, terus disusuri penyelidikannya secara tuntas epidemiologinya dari mana ke mana, bagaimana dia bisa sakit. Kalau dia menunjukkan tanda-tanda itu untuk segera kita lakukan, misalnya kalau memang dia masuk, apakah dia masuk ke dalam pemantauan atau mungkin masuk ke dalam pengawasan. Jadi kita bedakan nanti. Jadi seperti itu. Itu juga termasuk misalnya kalau ada satu kasus yang
sudah masuk ke dalam pasien dengan pengawasan, itu semua kontak trackingnya itu kita telusuri. Jadi bisa ada 30, misalnya saya baru pulang dari umroh dengan teman-teman saya ada 30 orang, itu semuanya 30 orang kita cari datanya. Ya, jadi seperti kemudian itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan semuanya ya, gitu. Karena ada beberapa ya, sebenarnya kita itu melakukan kesiapsiagaan di pintu masuk. Jadi di pintu masuk itu apakah di bandara, kemudian di pelabuhan ya, kemudian di terminal. Nah, ini kita menggalakkan semua sektor. Kan saat ini SK Satgas kesiapsiagaan, bukan kesiapsiagaan lagi, sudah siaga COVID-19 itu sudah ditandatanganin. Artinya sudah melibatkan seluruh lintas sektor, di mana ketuanya Bapak Sekda Provinsi, kemudian seluruh lintas pengarahnya itu seluruh Porkompinda yang ada di Provinsi Jambi. Jadi dan anggotanya seluruh dari OPD yang seluruhnya terkait. Nanti besok malam ini akan diadakan rakor rapat koordinasi dengan seluruh bupati, wali kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Bersama baik. Pak Gubernur. Baik, saya ke Bang Sofran. Bang Sofran, beberapa daerah pakai kata lockdown ya. Lockdown atau menutup diri gitu ya. Itu apa Bang istilahnya Bang? Kira-kira misalnya beberapa daerah kan di Indonesia memang belum ada gitu ya. Semi lockdown mungkin. Tapi apakah mungkin akan terjadi juga di Jambi apabila nanti ada yang terjangkit? Ya, jadi kita kembali ke skenario cluster tadi. Jadi kalau kita skenariokan penduduk Jambi ini 10 orang, gampangnya kan. Terus ternyata sudah positif si A, ya dak, satu orang kena. Nah, seperti kata Bu Eva tadi, kita telusur, kita tracer, satu orang ini dia berinteraksi dengan siapa saja. Kalau dia berinteraksi dengan C dan B, artinya C dan B kita awasi. Oh, pengawasan nah, tadi tapi ya. Kan masalahnya penduduk Jambi 600 ribu, pintu di mana-mana. Jadi kan tidak serhana 10 orang tadi. Nah, lockdown tadi maksudnya adalah kalau lockdown tadi berarti kan ditutup tuh akses keluar masuk. Artinya yang berpotensi untuk membawa virus juga tidak masuk, yang berpotensi untuk membawa virus keluar juga tidak masuk. Ini semua dalam rangka supaya seperti grafik tadi, angka kematiannya bisa sekecil mungkin. Jadi kalau seandainya klaster Provinsi Jambi tadi penduduknya 10 orang tadi, satu orang, cukup satu orang yang terkena ini saja. Yang sudah positif ini saja yang harus meninggal, tidak menyebar ke lainnya. Jadi memang ya untuk melakukan keputusan lockdown atau tidak nanti Satgas kan, Satgas dengan data tracernya itu sedemikian rupa sehingga mungkin lagi-lagi data. Mudah-mudahan nanti tim Satgas ini bekerja cepat sehingga si A, si B, si C yang pernah terpapar, yang pernah ke Rumah Sakit Matahir, semua sudah dilacak dengan siapa saja dia berinteraksi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi data apakah nanti pada saatnya. Cuma secara teori semakin cepat semakin baik. Artinya kan potensi keluar ditutup, potensi masuk ditutup. Bang, beberapa daerah ada yang sembuh, ada yang meninggal gitu. Sebenarnya bisa sembuh enggak sih? Dan bagaimana cara sembuhnya gitu? Kok ada yang sembuh, ada yang meninggal gitu? Banyak kan berpotensi sembuhnya atau kalau sudah kena, saya gitu. Baca di media sosial, ya kan lagi-lagi kita ini kan kasus baru, rujukan kita sekarang ini kan media sosial. Jadi secara internasional itu angka kesembuhannya tinggi, angka kesembuhannya tinggi. Artinya bisa sembuh, Bang, iya, ya? bisa sembuh. Dan memang di antara penyakit infeksi emerging yang lain, ini yang paling kesembuhannya paling besar. Nah, jadi cuman dia memang penyebarannya lebih cepat ya kalau kita melihat. Dan kita tahu kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Sopran tadi, kami Satgas ini ya sudah melakukan beberapa upaya. Pertama untuk bagaimana kita nanti melakukan kalau seandainya kita perlu untuk kekarantinaan ya, lockdown itu kan kalau bahasa kesehatannya itu karantina. Jadi karantina itu misalnya nanti masyarakat kita dihimbau. Sebenarnya bagi yang keluar ya, saat ini kan himbauan Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa untuk ASN itu sudah tidak boleh
perjalanan dinas keluar daerah dan ke luar negeri. Okay. Jadi artinya itu sudah membatasi gerak dari ya setengah, semi karantina lah gitu ya. Semi. Jadi, nah kemudian bagi yang masuk, bagi yang masuk ke wilayah kita, pasti kita akan lakukan pengukuran thermal gun gitu ya, yang di bandara itu yang langsung di thermal atau maksudnya di bandara-bandara besar menggunakan thermal scanner. Nah kalau di bandara kita kebetulan thermal scannernya rusak, tapi kita punya thermal gun ada 11. Kemudian nanti ke depan kita juga akan melakukan juga antisipasi bagi penduduk kita yang keluar, kita juga akan lakukan pengukuran supaya juga jangan membawa kalau misalnya ada virus di tubuhnya. Ini dalam upaya kita meminimalisasi penularan dari virus 9. Baik, Bu, kita harus sudah dulu, masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kita masuk ke segmen yang terakhir pemirsa di dialog untuk Mujambi dengan tema kita hari ini adalah antisipasi COVID-19 atau virus corona. Bu Eva, terakhir apa yang disampaikan ke masyarakat, Bu? Himbauan-himbauan yang menunjukkan yang teman-teman masyarakat tidak panik gitu, Bu. Apa yang harus dilakukan? Iya. Pertama untuk masyarakat kita himbau bahwa jangan panik ya. Kemudian tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat, makanan yang bergizi, rajin olahraga, tidak merokok. Kemudian apabila sakit, batuk atau lain sebagainya, gunakan etika batuk. Artinya harus menggunakan masker, kemudian ataupun ketika batuk menutup. Seperti ini Bu ya? Iya, seperti ini, menutup. Jangan kena ke orang lain. Kemudian segera melakukan pemeriksaan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kemudian jangan menyebarkan berita-berita yang semakin meresahkan. Kemudian rajin selalu
cuci tangan, sediakan di rumah tempat air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan sebelum dan melakukan aktivitas apapun. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Dan kurangi kalau misalnya tidak perlu, jangan keluar dulu ke tempat-tempat keramaian. Jadi batasilah aktivitasnya. Oke, baik. Terakhir Bang Sofran. Ya. Sejauh ini belum ditemukan vaksin secara khusus yang bisa mematikan virus corona ini. Karena itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, khususnya di Jambi, hindarilah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir sedapat mungkin, kecuali untuk kepentingan yang urgent. Hindari, ya kan, tidak hanya untuk menghindari COVID-19, tapi juga untuk menghindari penularan dari penyakit-penyakit yang lainnya, nosokomial, ya kan, dihindari sedapat mungkin untuk kemaslahatan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu juga disiplinlah dengan langkah-langkah yang sudah banyak di sosialisasikan di media sosial, disiplin cuci tangan, tidak berjabatan tangan, menghindari tempat keramaian, pakai masker, terutama jika kita sedang batuk atau influenza. Dan kalau sedang sehat juga dianjurkan untuk memakai masker, tidak berbagi peralatan makan, handuk, ya kan? Nah, mudah-mudahan dan juga daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh terbukti bisa sembuh. Oke, okay. Dari penyakit ini. Baik, terima kasih Bang Sofran. Salaman lagi nih. Ya, salaman. Terima kasih sudah hadir. Demikian tadi pemirsa dialog kita mengenai antisipasi COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan penjelasan dari kedua narasumber membuat semakin tenang, ya, tidak panik, tapi juga mengantisipasi dengan baik. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri dialog pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai lagi. Iya, silakan.